Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sahabat subscriber semua, tentunya kembali lagi di channel Pangeran Kodok. Nah, jadi untuk editing kali ini kita akan editing video TikTok menggunakan lagu DJ Dingin Keringetan ya. Jadi yang lagi viral juga. Nah, baik, di sini admin menggunakan aplikasinya yaitu aplikasi Capcut. Dan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store ya. Jadi sangat gratis sekali. Di sini kita langsung masuk saja untuk di aplikasi Capcutnya. Nah, silakan teman-teman bisa siapkan untuk videonya ya. Jadi di sini admin menggunakan video TikTok. Nah, oke, jadi di sini kita ada dua pilihan, yang mana ada bagian foto dan ada bagian video. Nah, untuk editing kali ini kita akan menggunakan video, jadi kita bisa pilih untuk videonya ya, teman-teman. Oke, sebentar ya, admin akan cari untuk videonya. Oke, kita akan editing sebuah video jeduk-jeduk seperti di video pertama tadi. Nah, oke, jadi ini versi untuk videonya. Nah, oke, caranya adalah agar tidak macet-macet, jadi kita hilangkan terlebih dahulu untuk suaranya, nanti bisa kita tambahkan kembali. Caranya adalah kita tekan saja bagian videonya. Nah, seperti ini. Di sini teman-teman bisa pilih saja bagian volume dan kita geser ke sebelah kiri. Nah, oke, setelah itu teman-teman bisa klik saja bagian edit audio untuk menambahkan musiknya. Jadi artinya di sini musiknya kita pisah ya. Nah, baik, di sini kita tentukan untuk transisinya yaitu seperti ini. Kita cek bagian ADD beat. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa diikuti, kita klik saja bagian sini dan ADD beatnya di bagian sini. Oke, jadi pastikan ketika kita ingin melanjutkan editingnya, pastikan posisi dari titik kuning ini harus sesuai dengan ketukan dari musiknya. Karena di sini fungsi dari titik kuning ini adalah sebagai acuan ataupun patokan masing-masing potongan video ya. Jadi bisa kita cek kembali sebelum kita cek. Nah, jika teman-teman ada yang salah, teman-teman tinggal geser saja garis putih ini ke bagian titik kuning yang salah. Nah, seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian delete, artinya kita hapus dan kita bisa menambahkannya kembali ke posisi yang tepat. Nah, baik, sebelum kita editing, lanjut ke editingnya, di sini kita cek terlebih dahulu apakah beatnya sudah benar. Nah, oke, setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja bagian centang di sini ketika sudah yakin. Dan di sini teman-teman bisa cari posisi titik kuning yang pertama. Teman-teman bisa diperbesar, caranya adalah teman-teman bisa geser saja menggunakan dua jari di bagian sini dan bagian sini ya. Jadi seperti ini biar terlihat titik kuningnya. Oke, posisi pertama, kita ambil posisi titik kuning yang pertama, luruskan dan garis putihnya. Kita klik bagian videonya. Nah, seperti ini. Di sini teman-teman bisa potong menggunakan menu split di sebelah kiri. Nah, oke, jadi posisi masuk ke titik kuning yang kedua. Di sini teman-teman tekan videonya dan tekan split. Nah, seperti ini. Dan teman-teman bisa dipotong-potong sampai di akhir video ya. Oke, jadi seperti ini kita potong menggunakan acuan ataupun patokannya adalah titik kuning yang sudah kita buat. Nah, jadi buat teman-teman semua, jika ingin mendapatkan kedap-kedip putihnya, teman-teman bisa klik saja bagian potongan putih ini. Kita klik. Dan di sini teman-teman bisa dapatkan untuk white flash. Setelah itu teman-teman bisa pilih apply to all, artinya untuk semua video, untuk semua potongan video, dan kita klik centang. Otomatis sudah berubah ya. Nah, oke, jadi nanti akan seperti ini. Nah, kedap-kedip seperti ini. Nah, jadi untuk menambahkan animasinya, di sini admin menggunakan animasi zoom 1. Caranya adalah teman-teman klik saja bagian potongannya dan di sini kita pilih bagian animasi.
Dan untuk animasinya itu sendiri, di sini menjadi tiga bagian, yaitu animasi combo, out, dan animasi in. Jadi di sini kita pilih di bagian combo, dan teman-teman bisa tentukan untuk animasinya, yaitu animasi zoom 1. Kita hanya menggunakan satu animasi di bagian combo, yaitu animasinya zoom 1 saja sampai di akhir video ya. Sampai di akhir video, nah seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa potong-potong sampai di akhir video ya. Jadi di sini untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi. Oke, jadi videonya yang ini. Jadi yang akan kita bahas adalah di sini bagian animasi, masih seputar animasi. Kita masuk di animasi bagian combo. Nah, oke, jadi sudah admin bilang tadi adalah animasi yang admin gunakan adalah hanya zoom 1 saja. Oke, hanya zoom 1 saja. Sampai di akhir video. Nah, kemudian efek yang admin gunakan di sini, teman-teman bisa klik saja bagian efeknya. Di sini menggunakan efek biru-biru bola seperti ini, menggunakan efek disco ball. Ini berada di bagian party. Kita klik bagian efeknya. Dan sini berada di bagian efek mode ya. Jadi teman-teman bisa geser saja ke bawah dan disco ball ini posisi di sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi setelah itu teman-teman bisa menambahkan kedap-kedip putihnya. Jadi seperti ini ya. Oke, di sini admin menggunakan efek di saat posisi seperti ini, admin menggunakan efek di bagian shadow ya. Oke, di bagian shadow di sini teman-teman bisa tambahkan untuk efeknya, yaitu vapor. Nah, seperti ini teman-teman, silahkan dikasih sedikit saja untuk menghiasi. Dan untuk kedap-kedipnya teman-teman bisa dapatkan di bagian efek party, dan di sini ada white flash. Nah, teman-teman bisa dapatkan kedap-kedipnya menggunakan white flash ya, tetapi hanya sedikit saja karena untuk menghiasi dari jedukannya. Nah, oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk efek yang kedua di sini masih di bagian shadow. Oke, sebentar ya. Oke, untuk efek yang kedua di sini ada efek dari matahari ya. Ini di bagian party, teman-teman. Jadi sinar yang berada di atas ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi ada sinar di atas ya. Nah, oke, jadi sinar seperti ini, teman-teman. Nah, jadi sinar seperti ini itu berada di bagian party dengan nama efeknya adalah efek club ya. Jadi silahkan teman-teman disesuaikan menggunakan efek yang admin kasih tahu tadi ya. Oke, di sini setelah selesai, jadi posisinya buat teman-teman semua yang ingin menambahkan efeknya. Di sini efeknya teman-teman juga bisa diperpanjang, caranya geser saja ke bagian sebelah kanan, nah seperti ini. Oke, jadi bisa juga diperpendek. Oke, sebelum simpan videonya, di sini teman-teman bisa klik saja bagian watermark di belakang, yaitu watermark adalah logo dari aplikasi Capcut. Di sini teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa hapus ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa simpan dengan cara klik saja bagian tanda panah di pojok sebelah kanan atas. Oke, jadi untuk ngezoom seperti ini. Oke, sebentar ya. Oke, jadi untuk ngezoom seperti ini caranya sangat mudah sekali ya, teman-teman. Jadi caranya teman-teman tinggal klik saja bagian potongannya. Di sini teman-teman bisa klik saja bagian layar menggunakan dua jari. Oke, jadi seperti ini teman-teman bisa di-zoom sesuai dengan keinginan teman-teman ya, agar terlihat ke jedak-jeduk. Nah, seperti ini. Oke. Kita tekan bagian potongannya, jadi teman-teman bisa zoom menggunakan dua jari. Nah, oke, itulah untuk cara ngezoomnya, ngezoom yang posisi seperti ini. Oke, jadi inilah hasil editannya. Oke, dan di sini teman-teman bisa simpan dengan cara klik saja bagian tanda panah di pojok sebelah kanan atas. Di sini kita bisa pilih ekspor ya.
Dan setelah itu teman-teman juga bisa upload ke aplikasi TikTok ya. Dan pastikan kembali buat teman-teman yang mungkin masih pemula di aplikasi Capcut, pastikan ketika editing di aplikasi Capcut, pastikan datanya aktif ya, agar efek serta animasi yang akan kita gunakan itu terbuka ya. Jadi yang masih pemula biasanya tidak tahu ya, kadang efek-efeknya tidak terbuka. Nah, jadi datanya harus aktif. Nah, oke, di sini sudah selesai dan teman-teman juga bisa share saja ke aplikasi TikTok ataupun teman-teman bisa klik saja bagian down. Dan otomatis sudah selesai untuk hasil editan kita dan kita cek ke bagian galeri video kita dan di sini kita cek saja posisi yang pertama. Oke, cukup mudah buat editing sebuah video jeduk-jeduk ya, menggunakan DJ Dingin Keringetan ya, kalau tidak salah juga untuk judul musiknya. Teman-teman bisa dapatkan musiknya di TikTok ataupun di YouTube ya. Nah, oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.